Assalamualaikum sahabat Ayo Rumpi. Sebelum kita membahas berita kali ini, mohon untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kesayangan kita semua. Cekidot. Pakai daster, Diana Di ramai dapat pujian dari netizen. Selebgram Diana Di Starlight merupakan salah satu artis tanah air yang selalu menjadi pusat perhatian warganet di media sosial. Selain memiliki paras cantik, bentuk tubuhnya yang body goals juga menjadi alasan mengapa ia mempunyai basis penggemar sangat besar. Hal tersebut bisa dilihat dari bagaimana unggahan perempuan yang terkenal lewat film kolosal ini selalu mendapat atensi besar dari warganet. Melansir unggahannya di akun @dianadestarlight, perempuan yang sudah memiliki dua anak tersebut terlihat hanya memakai daster. Selama ini sosok wanita berusia 40 tahun tersebut selalu dikenal dengan kesan seksi. Apalagi jika bukan karena dari segi pakaian yang dikenakan oleh artis kelahiran tanggal 17 Mei tahun 1982 tersebut. Wanita kelahiran Tomohon ini biasanya tampil dengan pakaian terbuka atau kekurangan bahan. Tetapi kali ini bentuk pakaiannya justru begitu sederhana, ini hanya menggunakan sebuah daster berwarna merah muda. Ditambah lagi dengan penampilan layaknya wanita rumahan. Terutama dengan gayanya yang demikian tanpa polesan make up seperti yang biasanya terlihat di layar kaca. Tidak hanya itu, ia juga memegang sebuah handuk berwarna coklat dengan posisi duduk kedua kaki dilipat ke arah belakang. Wanita cantik ini tampak mengenakan sebuah daster dengan motif bunga berwarna merah muda yang hanya mencapai setengah paha. Ditambah lagi rambut panjangnya tersebut dibiarkan digerai begitu saja tanpa diikat dan terlihat begitu berantakan. Wajah cantiknya yang putih tanpa balutan make up justru terlihat pucat. Walau beberapa anggota tubuhnya masih mengenakan sejumlah perhiasan seperti cincin dan juga gelang. Tahan-tahan walaupun udah mau keluar, tulisnya. Tidak menunggu lama, unggahan tersebut langsung dipadati dengan berbagai komentar beragam dari netizen. Termasuk diantaranya justru ada yang menarik apa yang sedang dilakukan oleh wanita cantik ini, mengapa dirinya berpenampilan demikian. Ini bocah ngapa ya, komentar seorang warganet. Spill foto waktu gadis remaja mbak waktu masih natural posting dong, ucap netizen. Lantas ada juga dari netizen yang menanyakan apa maksud dari caption yang dituliskan. Terkait dengan apa yang mau keluar. Tetapi ada juga dari netizen yang merasa mereka sangat lucu, merasa lucu ketika melihat penampilan daripada Diana Di Starlight yang hanya mengenakan dasteran seperti ini. Karena memang image tersebut sangat tidak biasa dengan dirinya. Selama ini ia selalu mengenal sosoknya sebagai seorang wanita cantik yang kerap berpenampilan menarik. Dengan pakaian serba mewah serta berbagai aksesoris daripada wanita sosialita lainnya. Demikian informasi dari kami sahabat Ayo Rumpi. Semoga bisa menghibur dan bermanfaat bagi sahabat semuanya. Mohon juga untuk subscribe, like, dan komentar, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate dari kami. Sampai jumpa, dan terima kasih.